Inilah rekaman CCTV saat dua bocah bermain di samping rumah seorang warga di Kampung Pulau Bambu, Desa Karang Sentosa, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak mudah ketika tengah asik melompat-lompat, tembok tiba-tiba roboh dan menimpa hingga tertimbun kedua bocah. Warga yang melihat kejadian ini pun panik dan berupaya menyelamatkan kedua bocah, kemudian dibawa ke klinik terdekat. Beruntung kedua bocah, yakni teman Yusuf dan Lukna, selamat dari maut dan hanya mengalami luka bebar di bagian wajah dan tangan. Ya. Alhamdulillah selamat, udah bisa jalan-jalan sih, jangan udah jadi itu udah bisa jalan-jalan. Cuma emang orang tuanya panik, ya udah kan jadi bikin panik aja gitu. Insiden robohnya tembok terjadi karena rumah warga dalam proses renovasi. Ambruknya tembok secara tiba-tiba diduga akibat seluruh sisi bagian rumah telah dibongkar, hingga tembok rentan roboh. Sementara atas kasus ini, orang tua korban tidak melapor ke pihak berwajib dan memilih menyelesaikan dengan kekeluargaan.